Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara menghitamkan rambut yang beruban. Kita membutuhkan beberapa lembar daun rambutan. Daun rambutan ini harus kita tumbuk sampai halus. Jika kalian tidak mau menumbuknya, kalian juga bisa menggunakan blender dan tambahkan air sedikit saja sampai bisa melumatkan daun rambutan ini. Sekarang, biar menumbuknya mudah, kita tambahkan dulu sedikit air. Kemudian, kita tumbuk sampai halus. Daun rambutan telah dipercaya sejak dulu untuk menghitamkan rambut yang beruban. Masalah uban akan tumbuh dengan seiringnya bertambah usia kita yang semakin lanjut. Perubahan warna rambut yang hitam menjadi putih ini terjadi karena adanya perubahan warna dari melanin rambut, yaitu pigmen dari rambut itu sendiri. Perubahan warna pigmen tersebut dapat terjadi karena batang rambut kekurangan asupan oksigen. Jika asupan oksigen yang dihisap melalui pembuluh darah kurang, maka susunan rambut menjadi tidak sempurna dan tidak sehat, sehingga berpengaruh terhadap melanin rambut, dan hal ini akan menimbulkan tumbuhnya uban. Nah, selain bisa mengatasi rambut beruban, daun rambutan ini juga bisa menjaga kesehatan kulit kepala, menjaga rambut agar tumbuh subur, mencegah kerontokan rambut, dan mengurangi sakit kepala. Daun rambutan memiliki khasiat yang sangat baik untuk perawatan dan kesehatan manusia, karena daun rambutan di dalamnya mengandung polifenol, saponin, dan tanin yang sangat baik untuk manusia. Bukan hanya itu, di dalam daun rambutan juga terdapat hormon yang mana sangat baik dan manjur bekerja dalam menghidupkan sel melanosit atau pigmen warna pada rambut. Hal inilah yang menyebabkan daun rambutan sangat baik untuk kesehatan rambut dan mengatasi masalah rambut yang beruban. Beberapa lembar daun rambutan telah selesai kita tumbuk, kita tambahkan sedikit air putih. Setelah daun rambutannya terlumat dengan baik beserta airnya, saatnya kita pindahkan ke sebuah wadah. Untuk mendapatkan hasil yang lebih lembut, kalian juga bisa memerasnya sehingga didapat sari airnya saja. Kemudian kita tambahkan minyak kelapa secukupnya.
campurkan dengan sari daun rambutan yang sudah kita buat tadi. Aduk hingga merata, dan ramuan ini pun sudah siap kita gunakan. Cara pengaplikasiannya, usapkan air daun rambutan yang sudah kita buat ke seluruh bagian rambut. Kemudian, diamkan selama setengah jam atau lebih lama akan jauh lebih baik. Dan bilas dengan air hingga bersih. Atau kalian juga bisa mempergunakan sampo yang biasa kalian gunakan. Lakukan hal ini secara teratur sebelum kalian mandi. Niscaya rambut kalian akan semakin hitam tanpa harus menggunakan pewarna rambut yang tentu berdampak negatif. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.